Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui video yang kedua ini. Di video yang kedua ini, Mister akan memberikan tutorial membuat animasi kupu-kupu menggunakan program Microsoft PowerPoint. Tapi sebelumnya silakan teman-teman membuat dulu storyboard. Storyboard adalah gambar-gambar yang disusun secara berurutan sebagai rencana awal dalam pembuatan animasi atau video. Nah, sebagai contoh, karena sekarang kita akan membuat animasi kupu-kupu. Jadi silakan teman-teman membuat storyboardnya di buku tulis, buat gambar kupu-kupu, kemudian ditentukan kemana saja nanti arah terbang dari kupu-kupu itu. Storyboard juga berperan sebagai rencana awal dari pembuatan animasi, kemudian juga memperjelas cerita yang akan disampaikan di video animasi tersebut. Juga memudahkan dalam membuat cerita pada buah video animasi. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah selain storyboard yang sudah kita buat tadi, yaitu komputer dan program dari Microsoft PowerPoint. Untuk cara membuatnya, silakan teman-teman simak contoh yang akan Mister berikan di tayangan video berikut ini. Baik, kita mulai saja tutorialnya. Silahkan disimak cara membuat animasi dengan PowerPoint ya. Pertama kita klik start, kemudian pilih PowerPoint. Kita tunggu sampai muncul, sampai keluar programnya. Nah, ini sudah ada, kita pilih yang blank presentation. Kita klik dua kali. Nah, sudah muncul slide-nya. Itu yang klik to add title kita hapus saja. Nah, kemudian yang bawahnya juga dihapus, klik to add subtitle. Diklik di garisnya saja, kemudian tekan delete di keyboard. Kemudian kita masuk di menu insert, kita pilih shape, kemudian pilih oval. Kita buat badannya dari kupu-kupu. Kemudian untuk mengganti warna kita pilih save fill, kita ganti warna misalnya kuning. Kemudian kita buat sayapnya masih menggunakan oval juga. Kita putar sedikit, diklik mouse nya ditahan, kemudian diputar sampai dapat posisi yang sesuai. Kemudian kita copy.
klik kanan, copy, klik kanan lagi, paste. Kita putar, kita turunkan ke bawah. Untuk membuat sayap yang sebelah kiri, kita copy paste saja sayap yang sebelah kanan, bagian atas dan bawah, dengan menekan tombol shift, tahan, kemudian klik bagian atas dan bagian bawah, kemudian copy paste. Kita putar lagi, klik format untuk membalikkan posisinya, kemudian rotate. Nah, kita flip horizontal, tinggal disesuaikan posisinya lagi. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Kemudian kita satukan, kita buat dulu matanya dan bagian kepalanya, gunakan pensil saja supaya lebih mudah. Kemudian untuk matanya kita gunakan lagi oval. Ini juga antenanya menggunakan pensil. Kita copy paste lagi untuk antena yang sebelah kanan. Kemudian ini kita buat matanya. Kita beri warna hitam. Kita akan menggabungkan setiap bagian dari gambar kupu-kupu. Kita gabungkan dengan cara menekan tombol shift, kemudian kita klik satu persatu bagian-bagian dari gambar kupu-kupu yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik grup yang ada di menu format. Nah, gambar kupu-kupu ini sudah menjadi satu. Nah, ini tadi ada bagian yang tertinggal. Nah, kalau ada yang tertinggal seperti ini, kita klik lagi gambar kupu-kupu, kita balik lagi ke menu grup, kemudian kita ungroup. Nah, kita grup ulang lagi dengan bagian yang tertinggal tadi. Ya, diklik bagian yang belum tergrupnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Silahkan nanti teman-teman buat gambar kupu-kupunya lebih bagus dari yang Mister buat ya. Boleh ditambah belakangnya nanti pemandangan atau yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke menu animation. Kita klik animation pen. Nah, sudah muncul kotak dialognya di sebelah kanan ya. Kemudian kita pilih animasinya, misalkan fade ya, kita pilih fade sesuai dengan buku. Kita beralih ke kotak sebelah kanan ya, kotak dialog animation pen. Kita klik tanda panah kecil yang menghadap ke bawah untuk setting. Nah, kita kemudian kita pilih effect option, kita klik tab
timing, kita atur kecepatan dari kupu-kupu, pergerakan kupu-kupunya. Selanjutnya kita akan membuat jalur gerak dari kupu-kupu. Klik Add Animation, kemudian pilih di Motion Pad, kita pilih yang Custom Pad. Nah, kita perkecil dulu tampilan layarnya. Kita zoom out. Kemudian mouse-nya kita klik, kita tahan untuk membuat jalur gerak kupu-kupu. Silakan teman-teman buat sesuai dengan storyboard yang teman-teman buat. Nah, ini sudah jadi ya, sudah bergerak kupu-kupunya, tapi sepertinya terlalu cepat. Bisa kita setting lagi untuk kecepatannya di objek yang kedua ya, sebelah kanan tuh objek yang kedua. Klik tanda panah yang ke bawah. Kurang lebih seperti ini pergerakan kupu-kupu yang Mister buat. Untuk menampilkan gambarnya, silahkan klik F5 di keyboard kalian. Nah, kalau sudah selesai, silakan klik File, kemudian Save As. Kemudian cari di mana kita akan menyimpan file yang sudah kita buat, misalnya di My Document. Kita ganti namanya. Namanya seperti biasa ya, nama latihan 1. Kemudian untuk TIFF filenya kita pilih MP4 video. Kita klik MP4 video, kemudian lanjut klik save. Nah, sudah tersimpan sebagai file video. Ya. Nanti file video ini yang teman-teman kirimkan kepada Mister melalui Google Classroom. Ya. Mister tunggu nanti hasil animasi kupu-kupu yang teman-teman buat. Silahkan diupload melalui Google Classroom. Demikian tutorial yang dapat Mister sampaikan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti dan dapat membuat animasi kupu-kupu lebih bagus dari yang sudah Mister buat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis saja, diketik saja di kolom komentar Google Classroom. Nah, silahkan berkreasi. Mister tunggu videonya melalui Google Classroom. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, gampang ya. Kita sudah berhasil membuat sebuah gambar animasi kupu-kupu terbang. Mister cukupkan dulu videonya kali ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.